Yes. Pemandangan tipis ke atas kontrol jet black body sebelah kiri. Firstly, alhamdulillah, walaupun kita berjaya hanya menjaringkan satu gol, tapi dalam bola sepak, kalau kita beranggapan bahawa kita mudah untuk mengalahkan pasukan-pasukan yang terlalu di bawah, dan kita dapat lihat ini hasil dia lah. So, tapi pada saya ada perkara positif. Kita banyak mencipta peluang untuk menjadikan gol. Cuma kelemahan kita tidak dapat menjadikan gol. Itu saja. Tetapi apa yang boleh saya puji adalah still lagi player-player saya menunjukkan winning mentality, bermain berhabis-habisan, walaupun banyak-banyak percubaan digagalkan, tetapi di hujung perlawanan akhirnya kita telah memenangi perlawanan. Itu yang yang paling utama. Macam tak ada soalan ni eh? Tak ada soalan ni. Di hujung masa perlawanan tadi, tengok dua kali di gawang Kelantan hampir di polosi. Boleh kata akibat kealpaan barisan pertahanan. Ya, yang itu betul. Pasal kadang-kadang bila kita tumpuan ke arah untuk menjaringkan gol, sehingga lupa bahawa kita juga perlu bertahan dengan baik. Lucky kita tak kena gol, tetapi satu percubaan yang berbahaya daripada pasukan MSN, dan perlu player-player semua ambil peringatan lah. Bola sepak is attacking and defending. Walaupun kita banyak menyerang, kita menguasai 10 permainan, tetapi kalau kita kena satu gol tadi, saya rasa untuk kita bangkit semula agak sukar lah. Tapi pada saya masih lagi bersyukur dengan kemenangan. Satu kemungkinan yang tepat untuk latih saya ini pertama kali itu terus membantu balikan menjadikan kudang untuk kemenangan. Ya, pada awalnya kita berfikiran sebenarnya latih dulu pernah main striker, ya, kan? Ya. Kita pun tahu tentang dia punya tu kan. So saya punya pemikiran, mungkin kita boleh cuba dia untuk, pasal dia mungkin insting untuk menjaringkan gol dia ada kan. So akhirnya dia membalas kepercayaan yang ni. So saya rasa berbaloi dengan kemasukan dia. Lepas tu, walaupun pada ketika tu dia main defend kiri kan. So saya rasa the whole team mengucapkan terima kasih kepada latif dengan sumbangan yang telah diberikan tadi. Okay, waktu tengok tadi, Filipe banyak terpaksa menyelamatkan keadaan di bahagian tengah dan pertahanan lah. Jadi coach ada solusi dah untuk ke depan sebab akan jumpa Perak. Ya? Sebab akan jumpa Perak lah. Ya betul. Cuma macam saya katakan awal, masalah kita adalah di bahagian serangan, di bahagian penyudah. Itu yang membuatkan kita masih lagi tumpul untuk menjadi gol. Saya terpaksa menggunakan pemain yang cedera untuk bermain. Kadang-kadang pemain yang bukan di posisi juga kita terpaksa meletakkan dia juga dengan tujuan untuk menjadikan gol. Jadi pada saya sekarang ni bukan mudah, sebenarnya bukan mudah untuk kita dalam masa beberapa hari ini untuk melahirkan satu keajaiban, melahirkan satu penyerang yang lain pula. So tapi apapun pada saya, mereka perlu lebih terus bekerja keras. Kalau kita lihat tadi pun bukan saja di bahagian serangan mempunyai peluang, kita lihat di sebelah kiri juga mempunyai peluang untuk menjaringkan gol. Jasmine juga mempunyai peluang, Ikuan juga memberi peluang. Cuma lagi kena lebih mempertajamkan lagi penyudah tu. Sensasi Pak Seman, kalau kita tengok peluang yang diberikan, kita tengok prestasi dia
Saya rasa prestasi juga oleh Osman juga baik. Ini yang perlu kita tunjukkan, sebabnya in case kalau kita mengalami kecederaan pemain pertahanan pula, so that mean ada lagi pemain yang boleh mengisi kekosongan tersebut lah. So ini kita cuba terapkan, dan saya rasa yang paling penting adalah pada 10 hari bulan nanti bertemu dengan pasukan Perak. Itu yang menjadi ujian, saya rasa ujian yang sebenar kita. So hopefully ada beberapa hari ni pemain dapat rehat cukup, boleh pulih daripada kecederaan. Saya harap, masih lagi mengharapkan Syamil kembali semula dalam skuad, tapi kita kena tengok dulu dia punya kecederaan dia kan. So Nixon, saya cari kejegasan sekarang. Nixon masih lagi sebenarnya dia ada rasa sakit. Jadi kita memerlukan pemain yang boleh hold bola di atas. Jadi itu yang terpaksa kita masukkan juga force dia juga untuk untuk bermain. Kalau kita tengok pun kecergasan dia saya rasa tak sampai 5% pun kan? Tapi in this game kita terpaksa menggunakan dia semula. Ada kita nampak hasil juga, ada juga kawan-kawan lain pemain-pemain yang dapat peluang untuk menjadikan gol juga hasil daripada bantuan Nixon. Tapi masih lagi pada saya tak cukup lah. So kita kena tengok lagi beberapa hari ni step by step lah, untuk dia kembali cergas seperti biasa. Yang kerajaan empat jelur macam mana? Yalah betul, tapi itulah pasal kita dah gunakan pemain simpanan yang dah habis kan, dah habis. So saya rasa dia perlukan rehat. So saya rasa kerjaan dia tidak begitu serius. Dia player ni memang dia ikut, memang fighter bagi pasukan Kelantan, saya tahu dia. So yang penting kita jangan give up lah. Sekarang ni apa pun kita menang apa kan, kita dapat 33 poin. Untuk apa kita bersedih dan sebagainya. Cuma apa yang penting oleh saya adalah perlawanan seterusnya yang harus kita perbaiki, yang harus kita beri tentangan yang lebih hebat, terutama sekali bagi penjelah kita lebih berkesan. Jadi perlawanan malam ni dah habis. So kita walau macam mana pun Kelantan dalam tiga mata, dan saya bersyukur, dan insyaAllah kita akan teruskan kejayaan kita di game yang akan datang. Sama-sama kita doakan insyaAllah. Cantik lah. Okay, terima kasih.